Setelah menikah dengan Dude Herlino, artis cantik Alisha Subandono memang tampak jarang tampil di layar TV. Alisha Subandono terlihat menikmati perannya sebagai seorang ibu dari dua putranya dari pernikahannya bersama Dude Herlino. Meski memiliki perbedaan usia 11 tahun dengan Dude Herlino, kisah Alisha Subandono bermula dari lokasi syuting alias Chinlock. Alisha atau lebih akrab dipanggil Icha ini sudah bermain sinetron sejak dirinya duduk di bangku SMP. Tak jarang juga Icha beradu akting dengan Dude Herlino yang kini jadi suaminya. Awal perjalanan cinta Icha dan Dude memang cukup panjang. Hal itu diceritakan sendiri oleh Alisha Subandono sendiri. Semua bermula saat salah seorang warganet sempat bertanya langsung kepada Alisha Subandono lewat fitur tanya jawab di Instagram. Penasaran? Kisah Alisha Subandono dan Dude Herlino. Berawal dari pertanyaan salah satu warganet yang bertanya, "Ceritain dong Kak, awal Kak Icha ketemu Kak Dude gimana? Terus bisa sampai nikah?" Hehehe. Dilansir dari Surya Malang Tribun News, Alisha pun menjawab dengan rinci, berusaha mengingat awal perkenalnya dengan sang suami. Dude dan Alisha ternyata sudah sering kenal sejak Alisha masih duduk di bangku sekolah menengah pertama alias SMP. Mereka dipertemukan pertama kali di lokasi syuting pada tahun 2004. Saat itu mereka beradu peran dalam sinetron Ada Apa Denganmu. Saat itu Dude Herlino masih berusia 24 tahun sementara Alisha Subandono berusia 13 tahun. Setiap berada di lokasi yang sama, Dude sering menanyakan, "Hari ini Icha ada PR apa?" Tenang Alisha. Di usia yang masih belasan tahun, Alisha Subandono selalu menganggap Dude Herlino seperti seorang kakak. Begitu pula dengan Dude yang menganggap Alisha sebagai adiknya. Tak pernah ada obrolan yang mengarah kepada pernikahan pada saat itu. Rumah Alisha Subandono dan Dude Herlino. Di usia 23 tahun, Alisha Subandono mantap mengikat janji pernikahan dengan Dude Herlino pada 22 Maret 2014. Alisha Subandono dan Dude Herlino kerap tampil bersama sebagai pasangan di berbagai judul sinetron. Di kehidupan nyata, Alisha Subandono dan Dude Herlino juga selalu tampak harmonis jauh dari gosip miring. 1. Ruang tengah. Wah, rumah Icha dan Dude ini sangat terlihat begitu luas ya. Terdapat beberapa bangku yang berwarna coklat dan emas sehingga menambah kesan mewahnya. Di sana juga ada lemari kaca yang berisi dengan piala dan penghargaan. 2. Meja makan. Meja makan Icha dan Dude ini letaknya dekat dengan tangga. Tangganya pun sangat terlihat mewah ya. Meja makan yang terbuat dari kayu ini terlihat sangat kokoh. 3. Dapur. Dapur Icha memang terlihat sempit dengan didominasi warna putih dan coklat kayu. Namun, dapur Icha tetap terlihat elegan. Dapurnya pun terlihat begitu bersih dan rapi. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.